The government has evacuated almost 2,000 Indonesian citizens from Yemen. Foreign Minister Retno Marsudi says 1,369 people have arrived home, while the remaining 619 are yet to return. <laughs> Hari kemarin kita sudah memulangkan 1.988 WNI saya ulangi, bukan memulangkan, tetapi yang sudah kita evakuasi keluar dari Yaman adalah 1.988. Dari 1.988 tersebut 1.369 sudah sampai di Indonesia, sementara 619 sudah kita keluarkan, sudah kita evakuasi dari Yaman namun belum sampai di Indonesia dan 619 tersebut berada di Salalah sebanyak 404, kemudian berada di Cisan ada 117 warga negara Indonesia serta berada di Djibouti berjumlah 98. Yang dari Djibouti ini adalah warga negara Indonesia yang kita evakuasi dari Aden. Sebagaimana yang kita beritakan terus kita sampaikan informasinya tersebut evakuasi dari Aden adalah evakuasi yang paling sulit yang kita lakukan. Sampai tiga kali kita mencoba untuk evakuasi, akhirnya Alhamdulillah berhasil. Dan saudara-saudara kita, mahasiswa kita, anak-anak kita, sekarang sudah kita evakuasi dengan jalur laut dan sekarang sudah berada di Jibo.